Sabar. Aduk ping. Ada aduk ping. Dia. Terus ini kakak ini. Ini aduk siapa? Kakak. Basah lagi. Mama. Taruh kabar ya. Yang udah batuk aja. Udah diperetelin lagi kali puzzle. Siapa sih tuh yang lagi puzzle? Susah bener. Aku kemarin sama Catherine jam 3 pagi. Besok lagi kalau ngasih puzzle yang lebih yang biasa-biasa aja ya. Kakak diperetelin sama mama. Lah kan udah kakak pakein lem. Kakak minum obat dulu. Siapa tuh yang lagi puzzle? Susah banget tuh puzzle. Aku berterima kasih kok guys. Sampai gemes. Katanya lag, lag gak sih? Kalau minum obat, sabar. Lag gak sih? Lag gak sih guys? Lag gak? Oke, aku udah pakai wifi. Tadi enggak emang? Bentar, aku minum obat dulu. Minum obat pakai ini nih. Gak apa-apa lah, perlu lebih parah kok. Apa? Gak ngerti taat, ntar aja. Kayak sumpah itu susah banget. Ya kamu tuh gak bilang nih. Itu punya aku kak, apaan sih? Kenapa sih kakaknya bagi gak boleh? Gak boleh lah. Hei anak pelit. Asik lo gitu. Balikin ya makeupnya ya. Guys, aku harus dipalak makeup guys. Diamin lo aja kan, emang ngelag banget ya. Enggak kok itu. Dia ngelag berarti wifi lo jelek. Gadai aja tep si Atin. Iya ya, laku gak ya? Laku berapa ya? Aku gadai. Kayaknya gak laku sih kan. Tadi Om Tatang udah jadi. Iya, dia hancurin. Mama. Iya, bisa-bisa ya, dia hancurin. Nggak. Nah, tapi tadi udah nyampe sana. Bentuknya tuh. Ini siapa sih yang ngasih gift? Susah banget sumpah. Kita kemarin pinjam berapa nih? Main puzzle. Setengah 4. Setengah enggak. Setengah 3. Terus jam 3 lah kita tidur. Ya, kamu udah biasa. Puzzle-nya bentuknya kasih lihat nih, mana fotonya ada enggak? Ya, fotonya mana? Tundukin. Enggak. Aduh, buset deh. Kayak gitu pula. Dia bagi minum. Ayo tuh. Giseran apa? Aku batuk karena kamu gak kasih aku minum. Sini sebelahku. Atin bojong matian, Stevie dibagi stiker gak sama Catherine? Apaan? Ini ya stiker mukanya dia kan yang begini? Iya. Iya gitu. Mana kotak makeup kakak? Dia tempel-tempelin di kotak makeup aku. Di sana. Cuma satu ya aku tempel ini. Nah ini ntar aja deh. Tapi mau deh kakak bawa deh ke Jepang. Aku kasih oleh-oleh buat Tongcang. Buat temennya. Gak apa-apa. Beneran. Dia mau muka aku. Mau. Nih mukanya member JKT. Kan gak tau mereka taunya. Iya aja. Bingung adik.
poniku nggak seaneh yang kamu bilang. Aku nggak bilang aneh, kamu yang bilang aneh kak. Kenapa sih kakak? Coba kaya... menurut kamu, menurut kalian poni aku aneh nggak? Dicat, dikit. Masa kata Catherine kayak unicorn. Enggak, pertama sih aku nggak sadar ya. Terus tiba-tiba kakak bilang kayak, dek, kok aneh ya depannya. Terus aku jadi ngelihat, padahal aku nggak ngelihat sama sekali. Aja memang sih. Ada yang baru ya. Kumpul Azizi ya, kalau lihat komen aku Katrin. Mulut oh, lah. Ini deh. Masuk sini. Hey. Ini. This one. Enggak. Ini. Enggak dong, beda dong. Ini dilem dulu deh. Ambil ke sana itu. Kamu lah yang ambil lemon. Kan jadi. Apa yang ngasih lihat mereka kamu? Kita kan gak berantem. Tapi kayaknya kita paling akur ya, Dek. Di antara saudara-saudara di JKT. Iya sih. Kayaknya iya. Kita jarang banget berantem. Gak jadi Om Tatang bisa, Dek. Sumpah dia jago banget. Aku kayak, Om, kok bisa? Udah kamu ambil lem. Kakak. Bentar aja, lagi asik. Ambil lem, biar asiknya. Biar asiknya terus. Nggak mau, ntar aku yang disuruh ngelem. Aku yang ngelem. Nggak, kamu ada short memory lost. Jadi dia tuh, nih ya. Aku ambilin ya. Sambil main puzzle. Pakai sendok plastik. Ini dulu nih. Mana? Itu. Main puzzle ya. Gimana? Pakai sendok plastik. Kita main puzzle lagi ya, bukan main. Kita bukan ngelem ya, guys. Kita bukan ngaibon. Kita yang mana orang banyak ini sepanjang. Orang banyak. Nih, sepanjang nih. Ya. Oh, dari ini. Nomor coba lagi. Nah, bisa. Oke. Ya, om gini. Nah. Ya, kita kemarin begini dari jam berapa ya, Dek? Sampai jam 2:30 kita begini. Ini kan dikasih lem tuh. Ya kan? Masih kita satuin. Cepat. Mana, Kak? Tuh kan? Tuh, dia suka lupa. Tadi yang mana ya? Gitu. Nah. Tuh, kasih lihat warnanya, Dek. Sabar, masih basah. Sabar. Kasih lihat tempatnya. Kamu tuh gimana sih? Ada penonton bukannya dikasih lihat? Ah, masih basah, ntar jatuh. Kenapa sih kalian tuh? Sabar banget. Nah. HP lo nge-review makeup. Tunggu kering. Itu pisahin. Nah, yang tadi ada lagi. Ini dulu kak. Aku lupa ininya. Hah? Oh iya. Ini moncongnya dulu mana sih? Ini gimana? Itu taruh dulu. Nah ya. Jangan. Makanya. Itu sofa mama. Makanya. Ntar kita diomelin. Ntar sini. Tapi nggak rata. Gimana dong? Nggak apa-apa. Iya kita. Ingat dari sini sampai sini. Mana? Tuh. Heeh. Oke. Okay. Gue sih yang lupa, kayaknya lu yang lupa. Yang ini aja sih, Kak. Dari sini kan? Jangan gitu dulu deh. Aku jadi ragu. Enggak. Ini bukan lem Korea, enggak bakal kenapa-napa. Ini udah dilem ya guys ya. Udah mabuk belum? Jangan dibaca yang kayak gitu. Oh itu gak boleh dibaca? Oh, gitu. Maaf ya. Masih gen 10. Masih baru jadi show. Apa? Gak biasa showroom. Aku kan senior ama. Nggak aja lo. Kasih tahu guys aku gen berapa. Kamu tahu gak sekarang gen tertinggi di JKT gen berapa? Gen 1.
Kak Gaby. Oh iya, masih di Kak Gaby. Lah, dia bukannya udah ngumumin grade ya? Oh udah. Udah, tapi kan belum grade. Oh. Mikir kanin udah ngumumin grade tapi belum grade. Hmm. Gue dimakan gak sih? Enggak. Nanya doang lah ya. Mau nih coba. Pernah bedanya. Eh beneran deh, jangan ntar gue diomelin sama gue. Ntar mana? Kan gue yang diomelin. Enggak, bukan. Cari yang ini kembang-kembang. Kembang? Iya. Ini benar. Sini, sini. Benar. Ini. Ada bebek. Hah? Coba deh. Enggak. Enggak, ini baru tempel tadi. Enggak, cuma ada ini, enggak ada lagi. Terus apa? Yang mana lo ya? Enggak, ini nyatu kok tadi. Oh, ini yang ini nih, sini. Ini yang sini. Ya bukan. Ini enggak sih. Nah. Oh iya. Yang di ilang yang mana nih? Yang di ilang. Ini mulutnya nih. Kurang ajar. Nih, ini aja nih, yang ini nih. Ya, coba sini. Kak, masih basah. Kok lo masih basah, kenapa aku yang dimarahin? Tiup, kenapa? Bantuin tiupin, guys. Biar cepet kering. Jelek. Apa lagi ya? Tadi om tatang banyak banget, sumpah namanya. Lalu ini harus nunggu kering dulu. Kadang jadi, aku gini, sampai gini. Om tatang kok bisa sih? Candanya Indarto sister berbahaya. Tin sering baca DM gak? Kalau orang yang ngeselin gak aku baca. Ini bener loh, kak, banyak loh. Kalian suka berantem kalau di rumah? Kita jarang berantem ya? Kita jarang. Kita maksudnya ketawa bercanda sendiri. Tahu gak tadi kita ketawa gara-gara gak bisa buka tutup botol. Lucu banget sih. Kita ketawa sampai yang kayak sesak napas. Ya sampai tangan gue lemes gitu. Kita tuh dimanapun, kapanpun selalu ketawa berdua. ATP sering baca DM gak? Baca sih, aduh tedo. Maksudnya ya kayak gak setiap hari sih, cuman baca sih. Mm-hmm. Dek, mana tadi kalau pengen lemin lagi? Mau lemin lagi? Coba. Kita beda berapa tahun? 6 tahun. Kakak yang mana, yang ada yang mana, guys? Aku Adi. Lihat aja mukanya siapa yang boros. Siapa yang boros, Kak? Adi mukanya boros. Dompetnya juga boros sih. Gimana keseret ombak kemarin? Masih, oh itu ya, foto jadi, tadi. Kan kita gini di ombak nih. Kena ombak jatuh kan? Nih. Ketarik. Itu kok malam lagi ya? Enggak, dari sore sampai malam. Enggak gini. Enggak. Jadi guys, ada yang berkonsultasi, Kak, mendingan aku upload foto sekarang apa ya sebelum puasa. Tapi banyak member yang upload foto, gimana ya gitu. Sudah hantar aja gitu. Sumpah banyak banget member yang upload foto hari ini. Jadi guys, buat para fans Catherine tungguin aja. Semoga besok dia mau upload foto. Kan udah ada puasa. Fotonya. Iya, tapi besok puasa. Karena emang kamu mau upload foto apa? Ini ada yang oh, foto pantai. Iya. Dek, kok jadi begini ya? Kamu dimainin sih, Kak. Nih. Dah, cepet. Ayo kita lem. Cepet. Ingetin. Mau yang ini atau yang ini yang dilem? Semuanya kan itu? Ini masih yang lengket loh, sepuluh banget. Itu yang gak lengket yang mana? Yang gak lengket yang mana? Naikin deh. Ya dia udah mengeras lagi. Ntar aku ambil tisu deh. CTP Niko mau ngomong sesuatu. Puasa masih 2 hari lagi, Tin. Oh iya, bukan besok. Lah, bukan besok. Tadi kita mau datang besok. Kita Katolik sih, guys. Mohon maaf nih. Nih, ini sampai sini. Dari ujung sini sampai sini. Mana? Sini.
sebenarnya kalau ngasih puzzle bisa yang lebih susah lagi nggak? Pemerintah nentuinnya minggu. Oh iya, bisa nggak deh? Sabtu. Jadi hari Minggu guys. Jadi Minggu. Puasa Minggu. Malam Minggu terawih. Kita diemin dulu sepi. Batuk. Tapi ya, nggak pengen. Jangan gimana guys. Ini bukan COVID ya. Saya aku nggak COVID kok. Aku udah ke dokter. Udah tes juga nggak COVID. Aku sendiri pengen batuk tapi gak bisa batuk, mabok lah ya, bukan ya COVID, enggak, udah cek gak COVID, radang tenggorokan doang tapi udah gak radang kayaknya. Nanti waktu di Bali kamu udah cobain babi guling belum? Kita mau coba warung Cayan. Sumpah ini bukan endorse ya. Enak. Tapi warung Cahaya itu enak banget sih. Sumpah enak. Kalian kalau ke Bali, bagi yang non muslim ya, harus coba warung Cahaya. Kalau yang muslim kalian 40 hari ke depannya kan gitu ya. Enggak kehitung. Babi sambal mata gila sih. Enak banget sumpah. Jadi pengen deh lu jadi gitu dong. Oh, bentar lagi balik ke Jepang. Enggak ada babi guling. Warung Cahaya kok enggak mau buka apa ya? Tahunya di Shinjuku gitu. Dateng dah gue. Kayak bikin lah. Jepang suka babi. Suka deh, mereka suka babi. Tapi mereka suka babi yang kayak kita. Suka sih. Ini babi apa? Kita bikin Dari tadi ya, aku kan tadi makan cilok sama Kate. Cilor. Terus aku seneng banget. Udah lama gak makan cilor. Gimana ya, ntar kalau di Jepang pengen makan cilor aku sedih. Terus katanya gitu, kamu bisnisin aja kak, apa-apa dibisnisin. Langsung gini, tapi ntar telurnya kasih air dikit. Padahal aku belum coba apa-apa. Iya biar agak encer, telurnya kasih air dikit. Biar gitu. Banyak. Nah, jadi gak boros. Oke. Maksudnya aku juga belum jawab, iya juga ya gitu. Orang kan harusnya kan, iya juga ya, bikin bisnis apa baru kan ngomong gitu. Lagian kamu kenapa di sini sih, nggak bisa agak kesini? Ngatur dah. Ya kan yang nggak nyaman lo. Itu yang kamu mau. Titip cubit pipi Atin. Oke. Udah ya titipannya. Ada yang mau nitip lagi? Ada yang nitip gampar mungkin? Aduh, Atin tolong jambaknya rambutnya saya minum. Enggak ada komen begitu. Jangan ngadi-ngadi loh. Atin potong rambut kah? Enggak. Nitip tampol. Tapi dia tadi gak ngomong nitip tampol kayak Atin. Tapi dia gak ngomong. Cuman bilang nitip tampol gitu. Jadi... Bayangkan nonton Winda nitip jewer kuping. tapi dia nggak ngomong jewer kuping siapa. Jadi aku beli obat ya. Jadi itu obatnya papa yang manjur banget. Tadi dia komen deh, Tin kapan terakhir baca IDM? Tadi barusan yang ngomel baca. Obat papa yang itu, obat papa. Iya. Udah Dustin, Dustin. Apa bahasa Jepang? Dustin. Oh, Dustin. Kau yang ada Dustin kemarin kan?
Kakak emang bener ngefans sama EVOS. EVOS siapa? EVOS e-sport di Mobile Legends. Aku ngefans sama EVOS sama BTS. Kayak aku, bukan ngefans tapi enggak support. Ngefans sama Arashi. Di sini ada yang suka Arashi enggak? Inomiya Kazunari. Oke. Di sini pada sukanya ini ya, gamer gaming. Enggak ya, banyak kok. Banyak kok. Nah, dulu dong. Apa sabar tadi ada yang ngomong Tin di Gensepo deket sama siapa? Belum deket guys. Emang benar? Belum kayak belum main bareng gitu loh. Bentar ya. Oh iya kan bacain dulu ya. Kak jangan lupa kak puasa siang. Puasa belanja guys sekarang kita. Arashi ketuaan. Mohon maaf nih, aku suka yang tua-tua. Om-om ganteng aku suka. Ya, Rasi. Arashi sob. Ya, padahal gak tahu Arashi. Kurang internasional. Kalian. Kalian yang otakku, kalau kalian gak tahu Arashi, otakku bohong. Om-om kamu. Sugar daddy. Arashi mau gak ya? Kamu gak boleh ngomong otakku gak boleh. Bukan. Itu ditul, itu nul. Iya kamu nulis dong yang salah. Oh gitu. Apa nih? Stevie seki daijoubu? Daijoubu, corona janai desu. Hontoni, mou cheku shite. Taben ne, aburappoi mono tabe sugite. Indonesia kite kara. Sugimasen ne. Enggak, guys, sekali lagi buat yang para fans Catherine yang baru masuk, aku enggak covid, tenang aja. Jangan mengcovidkan gue. Enggak, aku radang tenggorokan kebanyakan makan bergoreng-goreng abis ini. Yokat, arigato gozaimasu. Apalagi nih Yotin pakai Nihongo. Ini dia kan. Kak, janganlah jangan di-spill. Oh gitu. Takut. Bisa enggak? Mau dikatain mereka. Dia belajar bahasa Jepang kan. Gue. Tapi dia tuh mager. Jadi enggak pintar-pintar. Spill terus. Spill ci. Temenin tidur. Hah? Sleep call dong, enggak punya cewek ya. Gue pacar. Jiko dong. Astagfirullah. Jangan dong. Indonesia gue. Apa emang Jiko? Aku mau juga tau Jiko kamu yang baru. Coba tadi ada yang nulis pake bahasa Jepang. Apa? Coba. Coba. Indonesia gue nih. Atasi wa anato aishite masu. Tapi agak aneh sih. Atasi wa Katarina wo ouen shite iru kedo voice call de ammari hanashi ga dekinai. Video call, video call. Iya. So desu ne. Gomenasai ne. Cepat. Apa katanya? Katanya kamu dia dukung kamu tapi pas voice call enggak begitu bisa bicara gitu. Emang gomenasai ne. Yang bener makanya lo belajar. Ichio ima benkyou shite iru nde. でもね、ケトリンは日本語の歌できるらしいよ。あくびらんかもびさば、にゃにばさじょぱ。でもできる、できる。あ、ごめんごめんごめん。あ、びさ、うん、ごめん。ケトリンびさろ、にゃにばさじょぱ。あくかげつし。かん、わくとあわるかしに。にもしんごめんごめん。あわるかしにかん。naik mobil, terus dia kan pasang lagunya nih ya. Terus, lho, dek.Kok ada? Cuman ada apa? Bahasa Arab. Udah enggak katanya. Udah enggak ngelag. Ini yang nyuruh Stevie Jiko, dia aja enggak mau Jiko, guys, bukan yang enggak kebaca nih. Emang enggak mau Jiko aja. Mobile Legends.
kok. Mohon maaf. Agak kaget ya saya. Kayak pergaulannya bebas banget gitu. Diam. Dustin kembali. Bagai kedomba. COVID. Bukan COVID, sekali lagi saya luruskan, saya bukan COVID. Udah tes juga. Radang tenggorokan. COVID kah? Tapi rasa Dustin tadi. Dia ini lah udah enggak pakai. Masih dong. Masih. Kita apa sih? Aku lupa deh bentuknya. Bentuk. Aku taruh situ ya. Enggak ngecas tuh. Tapi duet bareng Kevin, arti nyanyi, seser nyanyi. Jadi jangan minum es dulu. Atin dan Dusin kurang ajar. Waktunya lagi ngambil ini ya, lagi mengatur pernafasan. Minum dulu sebelum parah batuknya. Guys, jokes dong. Yang lucu-lucu dong. Adik nyanyi dong. Unicorn dia. Sebel banget gua. Kamu batuk, kamu tuh ada penyakitnya di rambut aku. Aku tuh gak ada penyakitnya. Ya. Tapi nikah di Indo atau di Jepang? Orang gak nikah. Masa gak nikah sih dia? Nggak, di Bali, di Bali. Enggak, jangan gitu, ada yang sedih nanti. Ade maunya kakak balik ke Jepang lah. Dek! Ini dek! Oh, aku menemukan puzzle-nya. Aku menemukan. Oh gitu ya? Ya kan? Ya. Lihat deh. Mana lem? Mana lem? Nah, ini baru di sini nih. Kayaknya. Ya bukan. Ini deh. Oh. Bung. Nah, bung. Taruh situ bung. Bungnya dulu nih, lem bungnya. Bung, nah, itu nah, baru lem bung. Baru enggak lem si bung. Dek. Nah, gitu. Ya, kau pegang gini. Kamu lem kamu ya, sini ya. Dulu. Kamu mau ambil ya, kamu ambil. Mau. Ya udah makanya pegang. Lem gitu. Lem guys. Bubir nih orang nih. Ini ngelem puzzle ya. Cicip dikit lah. Mau deh coba cicip dikit. Eh, Dede, yang bener. Lu sakit gue ini marahin sama emak, mama. Ingat ya, buangnya. Oke. Jadi mana? Mari gini, lagi. Oke. Bu. Kok dihirup, Sewi? Enggak, tadi soalnya begini. Pas banget tadi, bau. Dihirup. Wow, I'm so proud of us. Om Tatang ke sini. Iya nih Om Tatang nih hebat banget. Kita tadi mau ngomong apa?
apa ya? Aku mau ngomong apa? Kali gak penting. Suka lupa guys. Sebar belum. Ih serem banget. Dari kemarin dia tuh begitu-begitu. Kadang gue suka takut deh. Tapi bahasa Jepang dong. Jangan nanti pada gak ngerti. Emang pada ngerti bahasa Jepang di sini? Gak ada yang translate. Gak ingat nih. Yang mana? Yang sini atau yang sini? Yang ini, moncongnya dulu. Moncong? Iya yeah. Dimana-mana? Iya gitu, iya yeah, yeah. Nih, ada, aku udah ingat. Bentar, nih. Buset, paling inget deh lo. Bentar, ya kebanyakan. Abis itu dia. Udah nih, lemnya udah aku taruh nih di ininya. Tadi yang mana ya kan? Oke gitu. Kebanyakan kak. Ya kebanyakan ya. Enggak tapi sininya belum. Ah, nah. Kayak kebanyakan ya. Oh iya gitu. Apa sih? Ah, kak di mana sih kak? Gitu. Oke. Sumpah, kemarin tuh banyak yang marahin aku gak? Karena aku main apa game ya. Terus kayak karena aku main game terus pada marah-marah kayak aku gak bacain komen yang gitu-gitu. Habis aku gak showroom, aku gak pernah showroom lagi. Ini baru pertama kali aku showroom karena aku sakit hati. Kenapa? Kamu main game terus kamu gak bacain komen. Yang salah kamu. Tapi mereka bilangnya kayak jahat banget. Bilangin. Kayak marah-marah. Marah-marah, hobi marah-marah. Males. Nah, kamu main game apa sih? Valorant. Lagian main game sambil SR, gimana sih kamu? Banyak yang kayak gitu, jangan kudet deh lo. Gak boleh kayak gitu. Ini kali deh, sini, sebelah sini, bukan. Dek, kalian yang ngomongnya jahat, gue ikutin. Dek, ini. Bukan. Ini enggak sih, Kak. Ini bocil kematian, jahat bet ya. Itu ada yang ngomong kalau ada facecam. Iya, kita sebenarnya udah ngomongin facecam guys, tapi kayak emang belum bisa aja. Bukannya nggak mau, emang belum bisa. Dan jangan dipecahin. Bukannya nggak mau, belum bisa. Sabar. Katrin, spill keseruan di Bali dong. Yang kita aja jangan sama member. Oh yang kita ngapain dede? Kita tuh ketawamu. Kita tuh gak ngerti kayak apa aja diketawain. Terus ada Andrew kan. Andrew bersama Jalu. Jalu. Kalian tahu Jalu gak? Kalian tahu Jalu gak? Jalu itu. Kasih tau deh. Jalu tuh mobil kakakku. Mobilnya Andrew. BMW tua panas. Panas banget. AC-nya panas. Bali kan panas ya. Panas. Mobilnya ini malah ada heater bukan. ini panas. Kenapa sih dia tuh waktu itu maunya belinya mobil itu? Tahu. Ya terus dikasih nama Jalu. Kenapa tahu enggak? Tahu. Karena jajan melulu. Oh, Jalu. Oh, itu panjangannya. Iya. Enggak, ini juga ada nih kan aku foto sama Sandra. Foto berdua. Aku tahu ini. Gua foto berdua sama kakak cowokku. Terus aku dikira kayak apalah. Terus kayak pada komen ada yang nge-DM aku marah-marah. Terus kayak itu kakak. Oh, marah. Guys. Kiranya guys. Pacar kamu gitu ya. Itu kakak aku, guys. Kalian tuh jangan sok. Kalau belum so, tahu, enggak usah ngomong orang enggak tahu. Ya, guys ya. Sebel aja gitu. Latihan mental. Pasti ada sih di gitu.
sih kok punya kakak ganteng. Emang ganteng. Emangnya ganteng. Emangnya ganteng. Emang ganteng. Di jangan bikin dia pede. Main catur yuk. Melawan bapak gue mau enggak? Oh, bapak gue jago banget loh. Sumpah papaku jago banget. Orang diduitin. Ya kan? Papa dulu main gaplek gila loh, jago banget. Main catur, diduitin apa dia? Dia pokoknya kompetitif deh. Naze yoru no showroom nano ka? Kenapa showroom malam-malam? Naze daro? Ya. Yeah. Jodo kaeta tokoro de. Tokuni. Imoto Atin kah? Pernah mimpi jadi filter akuarium gak? Apa sih? Filter akuarium? Kalo tau gak pas Nemo? Mm-hmm. Kan Nemonya kayak masuk ditaruh di akuarium tuh kan. Mm-hmm. Terus dia kayak kejepit gitu kan. Mm-hmm. Di dalam kayak pencucian air gitu. Mm-hmm. Nah itu filter akuarium. Kamu gak tahu Nemo? Aku tahu, gak, cuman aku gak ngerti filter aku. Oh! Ya. Aku pikir filter Instagram. Oh kan, filter akuarium. Masa katanya ada yang pernah mimpi jadi, eh guys, botol minum apa ya? Apa sih kamu mimpi paling aneh apa? Apa ya? Aku mimpi. Padahal aku mimpi tuh inget tau. Coba aku jangan mimpi. Sebelum gue dikatain dustin lagi. Mimpi apa? Kamu mimpi palingannya apa deh? Jarang mimpi, kalau mimpi lupa. Aku kayak sering cerita guys mimpi ke kalian ingat nggak? Aku sering banget cerita mimpi tentang mimpi gitu loh. Tapi nggak tahu deh kalau mereka yang nggak datang kayaknya. Oh, tadi pagi aku kan jadi aku tuh marah aja tapi bukan sama dia, aku marah gara-gara dokter gigi, gara-gara apa gitu, aku gara-gara adalah gitu masalah appointment gitu, aku marah gitu kan, ini gimana sih nih gini. Terus kamu kenapa deh, karena dia masih setengah tidur dia pikir aku marah sama dia karena kan tidur bareng sama dia. Kamu pikir aku marahnya kenapa sih? Kan kakak jadi gini. Kita pasang kan. Kemarin malam kan kita pasang puzzle ya sampai jam 3. Tapi tuh kalau abis dilem nih, pagi puzzle dilem aku tuh lupa yang mana ujungnya. Kayak ini yang mana sih sisi? Yang mana sih? Ini sama yang mana? Terus aku bilang sama dia, "Kamu tuh kayak Dory deh. Short punya penyakit short memory loss," aku bilang. Pelupa gitu. Nah, terus pagi ini aku tuh Aun bangunnya pagi ya, dia kan bangunnya siang. Nah aku tuh bangun karena lihat WhatsApp aku ada jadi masalah appointment. Jadi aku tuh sebel kayak, ini gimana sih? Dokternya tuh lupa apa gimana sih? Aku tuh di Indonesia nya tuh sebentar, kok bisa dia ganti appointmentnya? Maksudnya gak sesuai sama yang dia bicara. Ini dokternya kenapa sih lupa apa gimana? Ini sama ya, mungkin aku nyebut itu ya. Ini dokternya punya short memory loss apa gimana sih? Dia gitu. Lebih parah, dia bilang, apa sih short memory loss apa gimana sih? Bodoh banget kamu ngomong kayak gitu. Iya, aku bilang gitu. Terus kayak sebel kan soalnya. Terus dia kayak merasa, kakak Stevie kenapa marah sama aku sih? Gitu, kayak dia gitu sambil setengah tidur. Kakak Stevie tuh, padahal aku gak marah sama dia. Aku tuh lagi marah sama ungkit-ungkit gitu loh. Terus kayak, aku mau nih ungkit-ungkit aku tidur lagi. Iya, jadi dia yang merasa padahal aku lagi marah sama dokter gigi. Setengah sadar. Bagian dia menggunakan kata-kata yang sama. Salah kamu sih kan. Aku ngantuk, pernah ngantuk deh. Aku enggak. Kamu nyanyi dong biar enggak ngantuk balikannya. Nyanyi lagu itu deh. Kamu apa sih biasanya? Tiki-tiki. Kemarin SNM-nya capek ya. Capek banget. Jadi kan aku kan pergi ke mall sama Catherine ya. Aku pergi ke mall. Terus bercandaan kita kan kadang suka aneh ya, suka tiba-tiba lari-lari gitu ya. Kok aku capek?
Kesian dia, aku juga kesian, suka kesian. Kamu SNM aja kuat, lari dikit masa gak kuat? Justru karena SNM aku jadi gak kuat lari kakak. Lu coba SNM, gue sangat tahu. Gak sih, aku gak pernah SNM. Aku pernah lihat doang GR dulu, GR kostum. Aku kayak, wow, kasihan banget nih tim T gitu. Gitu. Ya sih, dulu itu SNM kan punya tim T kan soalnya. Terus aku lihat kan GR. Jadi kamu kayak senior gitu, nontonin GR. Iya, cuma 4 lagu pertama. Waktu itu aku selesai teater, lihat. Semangat ya adik-adik gitu. Aku pulang. Cuma nonton bentar. Cerita masa kecil Atin. Ngomong ah. Jelek masa kecil. Apa ya? Sumpah guys, jelek. Masa kecil kamu apa? Jelek. Mukanya jelek. Oh iya sih. Deh, aku jadi ingat. Pas kita ke Bali. Ke Bali gue. Yang kamu sakit. Dia tuh selalu, kenapa ya, Dek? Kayaknya kamu dulu kita selalu pergi ke Singapura apa kemana, kamu tuh selalu sakit gitu. Enggak, selalu aku gak sakit. Mood. Itu aku yang sakit ya? Yang oh, gini. Itu beda nih kita aku nih. Yang salah bantal enggak bisa nengok. Terus aku nangis. Enggak, itu pas ke Malaysia. Kita ke Malaysia. Orang nih ya, pergi ke luar negeri. Happy-happy dong harusnya. Aku, mama aku gak bisa nengok. Terus kenapa kamu sedih banget ya? Aku bingung nih kenapa kamu sedih banget. Karena sakit deh. Dan gini, aku pikir kalau misalnya aku tidurnya dengan posisi sakit, makin sembuh gitu. Kayak kan kadang-kadang kok ada penyakitnya makin disakitin jadi kayak jadi kayak mati rasa gitu kan. Kayak, ha, gitu kan. Makin sakit, makin gak bisa nengok. Terus akhirnya waktu itu aku di food court. Food court di restoran. Enggak, maksudnya kamu enggak ya? Enggak ada. Aku disuapin mama sambil nangis gara-gara enggak bisa nengok. Gitu. Kamu ingat enggak, Dek? Enggak ingat. Iya, terus di Bali, kalau zaman dulu di Bali. Itu aku udah agak gede tuh, di SMP. Aku di SMP, dia masih SD. Dia tuh enggak mau makan. Dia enggak mau makan, tapi maunya makan ciki. Habis itu dia mual gara-gara kita kan jadi kita tuh dari Bali mana sih dia airport. Pokoknya kita tuh ke Ubud, ke Kuta. Enggak deh, kita ke Kuta gunung enggak kak, apa sih, jadi kita habis dari Bali nih. Bali apa dari airport kita nih, apa sih waktu itu, pokoknya kita nyampe kita kan nginep di Hard Rock. Kita nginep di Hard Rock kan. Kita di Hard Rock dulu. Terus kita langsung berenang. Jadi karena kita datangnya udah sore gitu loh. Kita berenang, ya kan? Tapi itu kita belum makan. Di kalo makan ciki. Di Kuta. Terus abis itu kan kita naik tuh ke atas. Cek. Abis di pantai kan. Cek. Ada ciki doang. Oh, yang kita abis dikepangin ya? Di Kuta. Ingat gak? Lupa. Iya, aku ingat sekarang. Terus? Kayak, ya itu. Iya, terus dia makan ciki. Nah besokannya itu baru kita ke yang gunung Ubud. Nah kan kalau ke Ubud tuh kan naik mobil maksudnya jauh ya. Kemana ke Ubud? Iya gitu, terus dia muntah-muntah gara-gara makan ciki. Terus kita ke rumah sakit di Bali. Mahal. Dan buang waktu. Harusnya tuh gue bisa main di pantai. Jadi harus mamaku, bentar, adik kamu nih sakit, kita harus ke dokter. Dan mati gue, buang aja nama adik gue nih. Masih ada adik satu lagi, sebel banget. Gara-gara ciki, gara-gara gak mau makan nasi. Berita kalian gak sih? Aduh. Sekarang lu yang sakit. Enggak deh. Jadi buang ke laut ya. Oh gitu. Aduh ini. Kenapa? Kamu ditungguin tau batuk.
pendapat Stepe tentang Katrin yang selalu turu. Mama jarang turu ya. Dia jarang turu, tapi sekalinya turu lama. Sekalinya tidur lama. Lama ya, banget. Hari tadi pagi kamu bangun berapa? Tadi sebenarnya kamu bangunnya cepet gara-gara kakak yang itu kan. Aku bangun jam 10. Biasanya dia tuh bangunnya tuh ngek-ngok. Kalian tau ngek-ngok gak? Ini bahasanya keluarga Indar tuh nih. Ngek-ngok. Ngek-ngok. Apa yang ngek-ngok? Ayo. Tau kum gak kum? kamu gak kalian gak tahu ya? Maaf deh. Komennya. Kita harus kasih pelajaran bahasa keluarga Indar tuh. Kalau kalian mau menjadi bagian keluarga, keluarga Indar tuh, kalian harus tahu bahasa keluarga Indar tuh. Ya 2800 orang nih ya. Cara audisinya nih. Cara audisinya. Jadi satu. Satu. Ngek-ngok. Ngek-ngok. Udahlah deh, jangan ngek-ngok terus. Siapa biasanya ngomong gitu? Mama. Tuh apa? Itu tuh Catherine lagi ngek-ngok. Udah biarin aja dia kayak lagi ngek-ngok. Kalau dipikir-pikir lucu juga ya. Ngek-ngok tuh. Tahu enggak ngek-ngok? Tahu enggak Catherine ngek-ngok? Catherine tuh hobinya ngek-ngok kalau di rumah. Besok mama papa nonton gak ya showroom gitu? Gak, ini kan gak tau, ngek-ngok teh naon. Wah ini kak ketemu guys, update puzzle, ada yang ketemu guys. Udah pagi ya? Aku ambil lem, bentar ya. Bukti ini. Enggak perlu bukti. Ayo kita lem. Jadi ngek-ngok itu nah, itu bukan, bukan. Ngek-ngok itu tuh kalau lagi ngambek. Oh. Gitu. Namanya ngek-ngok. Kodik baba ya. Nah, adik kodik. Bukan baba, kata bukan beda-beda aja baba. Apa tuh baba? Baba itu apa? Banyak gitu. Baba. Yang mana, Dek? Bentar ya guys, kita break yang pause. Yang itu dulu. Nggak kena sih dia. Sebelum lehernya harus di. Udah. Nah. Udah. Kurang kak, kurang banget, sumpah kurang jauh. Enggak. Langsung kasih banyak aja. Kasih banyak? Ya jangan sampai. Langsung kasih tengah lehernya. Nah. Ya, itu yang pertama ya. Ngek-ngok itu artinya ngambek. Kalau di keluarga Indarto. Nah, Catherine di keluarga Indarto yang paling suka ngek-ngok itu adalah Catherine. Ngambek. Bocil ngek-ngok. Ganti nama ya, guys. Dari bocil kematian jadi bocil ngek-ngok. Dan di situ apa dulu nih deh? Jengkring. Sumpah kita bakal ngomongin di showroom. Tapi ini juga bahasa yang sangat penting di keluarga Indah atau ada yang namanya jengkring. Coba kalian tebak jengkring itu apa sih? Jengkring artinya apa? Pikirin dari suara jengkring gitu. Itu apa? Apalagi itu. Jengreng. G ya, G-R-E, greng. Nah, tuh benar. Jengreng. Ya. Yeah. Nah, jengreng apa coba? Suara bukan suara gitar, bukan. Salah. Bukan. Jengreng gitu. Kesetrum bukan. Contoh katanya udah dijengreng belum? Jangan lupa jengreng. Nah, diam. Dah. Itu udah hint paling paling petir bukan, bisik bukan. Nyerah enggak? Cireng jengreng bukan.
ngegas, gini, turu, bandel, bawel, makan, bukan. Bukan. Ini kasih tau, Kak. Jadi flush, kalian tahu flush kan? Bahasa Indonesianya flush itu apa sih? Disiram. Disiram. Nah, kalau di keluarga kita bilangnya jenggreng. Karena bunyinya jenggreng gitu. Ya kan? Jenggreng. Nah, kenapa bisa ada kata-kata itu? Tanya ke Andrew. Kenapa? Karena dia lupa jenggreng. Terus terusan ya, bau. Tanya ya tuh ke adikku yang cowok. Aneh banget. Iya, memang. 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 Ini hanya keluarga Indarto. Jenggreng namanya. Jauh banget enggak? Itu enggak jauh. Enggak, itu enggak jauh. Emang suaranya begitu. Emang suaranya gitu. Dari aku kok kecil. Kalian ngatain? Kok kalian ngatain? Dari aku nih, kita? Anak pertama keluarga Indarto. Dibilangnya di keluarga kita namanya jenggreng karena suaranya jenggreng gitu. Jenggreng gitu kan. Ya, ini kalau airnya doang ya, kita ngebeli kok air. Di rumahku jeger, mirip sih. Habis itu apa? Flush apaan? Flush sering, itu bahasa sering, Inggris. Sering. Sering tapi mirip sering, sih. Sering mirip sama bahasa aslinya sih, sering. Jangan lupa udah ini sering dulu. Sering. Aku mau sering deh. S R I N G. Bukan sering, sering. Sering. Aku sering. Mau sering. Aku mau sering. Iya sih. Sering. Ya tapi S R I N G. Enggak bercinya santai. Sebel banget gue. Sebel banget. Bukan. Oh, ada yang benar. Bukan. Ada yang ngasih bola Pokemon. Sering dulu deh. Lu mau sering deh. Nah, kasih tau, Kak. Oke, dah. Jadi sering, mau coba deh. Sering enggak ada. Kalau bahasa aslinya nying sering. Bahasa apa? Bahasa aslinya nying sering. Sisi, bukannya sisi ya? Nying sering. Jadi gua gitu kalau lagi kan pilek, nying sering orang Jawa atau orang Sunda enggak tahu deh. Nying sering. Nah, kita tuh kalau kita seringnya siapa ya, Dek? Dari siapa ya itu? Aku papa. Mau sering. Papa. Iya, semua bahasa ini sebenarnya dari papa ya kayaknya. Iya. Apalagi sih, iya, awalnya sisi tuh kan. Kalau orang tuh kebanyakan tuh taunya sisi. Temanku juga, maksudnya saudaraku juga waktu itu inget enggak dulu kita nginep di rumahnya ada saudaraku aku waktu itu pergi ke luar negeri, terus kita bertiga diungsiin ke rumah saudara. Terus inget kan? Ingat. Itu udah kayak enak banget. Terus habis itu ada tisu enggak? Aku kenapa mau kita sering, bertiga doang gitu. Ya ini? Kenapa enggak kita ikut ya? You don't have to ask. Lu enggak usah nanya. Gue juga enggak mau jawab deh. Oh, iya, kenapa? Harus berarti aku yang jawab di sini. Kan ini mereka juga mau pacaran. Enggak ada Mas Andrew. Iya, kita bertiga. Oh, iya kan mereka mau pacaran. Bukan Mas Andrew ikut sama mereka enggak? Enggak, kita kan bertiga waktu itu. Terus cuman Mas Andrew itu waktu itu di rumahnya Pak Detono. Oh, sama Kevin. Terus kita berdua di rumah Kak Jesslyn. Iya, betul. Iya kan? Maaf ya. Nah, terus habis itu gitu pokoknya. Jadi sering itu kalau pilek mau sering gitu. Ada lagi apa deh? Kum apa? KUM. Ayo dikum. Nih papahku nih. Aku inget banget. Kum. Jadi selalu baju kotor, piring kotor. Ayo cepet sana dikum. Dikum papahku dulu. Tuh. Ngok. Ya kayaknya paling lucu ngok ya. Dikum. Direndam bukan. Dibersihin bukan. Rendam cuci bukan. Oh, gara-gara aku bilang baju kotor sama piring kotor ya. Dikum. Ayo dikum tuh apa?
Oh, dikum tuh bahasa Jawa artinya direndam, Dek. Emang iya? Oh, berarti bener dong, direndam. Mungkin, kan papaku orang Jawa kan. Sedangkan kita bukan orang Jawa, mesti kita enggak bisa bahasa Jawa. Cuman setelah kita selidiki ke papa, ada yang bener. Ada yang bener, ada yang bener. Iya. Setelah kita, "Pa, dikum tuh apa sih?" Karena kita bingung, kan. Dikum tuh apa maksudnya gitu kan. Dikumpulin. Sesimpel itu. Tapi aku baru tahu ternyata kalau orang Jawa dikum tuh artinya direndam. Kum-kum, kumpulin. Salah, dikum dulu, dikum. Gitu, jadi kita bingung. Jadi ya? Kayak dikumpulin, terus ditaruh gitu. Ternyata ditaruh-taruh jadi kumpulin. Ya, direndam juga benar sih. Tapi gak dicuci, bukan dicuci. Bukan dicuci. Nah, kita gak mau nyuci. Dikumpulin pokoknya. Dikumpulin. Tuh, papaku selalu. Iya, tapi kalau di Jawa, kum itu artinya rendem. Sorry deh, sorry. Mungkin aja dia juga ada maksud direndem kali. Kita gak tahu. Nah, besok kita tanya ya ke Bapak Indarto. Siapa dia? Aje. Aje dan AB. Dan KB. Aje, AB. Bukan dong. Bukan, waktu itu bukan itu. Kamu gak ada waktu itu. Baru-baru ini. Di oh, aku lagi di Bali kan. Enggak, ada kamu, Ding. Kamu bilang. Enggak, aku bilangnya APB. Ya APB. Apa tuh? itu juga. Guys, AJ itu apa? AB itu apa? AJ dan AB. AJ dan AB. Dasar lo AJ gitu. Dasar kita... lo AB. Aku nih AB. Aku AJ. Nah, dia AJ. Stevie AB, Catherine AJ. APB ada lagi sih, tapi entar. Tapi itu entar masih baru. AB itu A dan B ya. AB sama AJ. A dan J gitu. AJ, anak Jaksel bukan. Ya, kita enggak sekeren itu, guys. Kita Jakpus. Jakpus gitu loh. Gue nyerah dah. Kasih tahu deh. Dasar lo AJ. AB. AJ itu anak jorok. Gara-gara Catherine tuh. suka bilang heh sama mamahku, besar lo aja gitu. Apaan mah anak jorok. Besar lo aja anak jorok. No, tapi awalnya aja kamu tau nggak apa waktu kita ke Hong Kong. Mm-mm. Tapi kan lagi ke Hong Kong tapi Hong Kong tuh nggak pakai air guys sama di toilet. Dia aku mau ya pokoknya gini air, kan? Di luar negeri tuh kebanyakan orang tuh pakai tisu mereka. Abe ada kucing nggak Abe itu aku tuh pakai air ya tapi mama nggak tahu kalau aku pakai air jadi belum aja gitu. Aku pakai jadi aku kayak di apa ditutup dan aku ditutup nggak denger chaos banget ya pokoknya enggak kalau AB itu bukan guys. Ya jadi mesti Aji itu artinya anak jorok. Itu awal mulanya gara-gara itu. Kalau AB itu artinya anak batuk. Gara-gara aku batuk. Udah tadi yang kamu tadi bilang apa sih kak? Aku lupa. Itu antar deh. Tentu dulu. APB apa? Ini APB dia yang bikin. APB, kan dia anak batuk. APB tuh anak penular batuk. Jadi, dia batuknya tuh gak tahu tempat ya.
kan di rumah ya, kalau di luar sih gitu, kalau di rumah sengaja gitu. Jadi dia penular APB, batuk. APB anak penular batuk. Ya, betul. Aku dikatain sama dia gitu. Apa ya? Iya, terus KB. Keluarga oh, batuk gara-gara dia nularin. Jadi enggak, papaku ya, bapak-bapak kan suka batuk ya. Apalagi kalau habis makan, dan aku tuh emang lagi batuk. Jadi aku selesai makan tuh aku batuk. Terus abis itu papaku juga batuk dong. Oh dia batuk. Oh iya. Iya, jadi waktu itu kita kayak lomba-lombaan batuk. Oh, terus papaku oh gitu. Jadi kata-kata dasar kalian KB, keluarga batuk gitu. Sumpah, tapi emang aku tuh kalau makan juga batuk kayak ada reaknya. Najis loh. Emang enggak. Ya enggak, waktu itu enggak diomongin juga sih di sini. Nanti cek. Apalagi ya, Kak? Apa? Jangan deh, yang itu jangan deh. Aku lupa yang itu. Apa? Aku lupa yang kakak bilang tadi. Udah sih, tapi gitu itu aja deh. Sebenarnya ada banyak, tapi kayak harus disensor. Harus disensor. Ini jokes inside keluarga yang... Iya, internal boleh. Jokes, internal, you know. Kalian baru akan tahu setelah kalian jadi keluarga Indar. Jadi semangat ya. Calon nih Catherine. Hehehe, gitu kan. Jam berapa sih? Kalian udah mau tidur? Cupu. Belum jam 12 loh. Dosa tuh cepet Kak, karma tuh balik ya. Kamu ngatain nih, mau dikasih tonton. Bisa aja lo. Miss. Ada. Kalian belum ngantuk. Aku gara-gara di sini jadi tidurnya malam gara-gara Catherine. Dek, ah males banget tuh dia tuh kayak gitu tuh. Lihat tuh. Udahnya dia semua. Aji. Aji banget sih Kak. Sini mana? Mulut kuku. Catherine aja jeje anak jeruk dong. Tuh dia suka gitu. Kayak kemarin bobo kamera, hehehe, dia jilat pipi aku. Gitu kayak gemes gitu. Ini si pony unicorn. Di chatin ya ntar. Chat, mau dicat apa? Ada ntar kalian dulu. Ngechat ya udah makan belum atau? Aduh, kamu udah tidur? Kat pernah dikejar hewan nggak? Dikejar hewan? Kamu pernah nggak? kamu inget nggak yang kita ke? Oh bukan, aku sama temanku yang itu. Apa? Hewan. Nah, deh ini showroom ya. Jangan memancing kesabaran gue. Apa kamu ngejar orang, kamu ngejar orang gila? Enggak pernah sih. Kamu pernah di kayak kamu cerita sih kamu pernah. Ada orang gila suka sama kamu di depan rumah apa di depan SD? Enggak, apaan sih lu? Iya, ceritanya siapa? Enggak, aku enggak pernah tahu. Jadi rumah dulu rumah oma sama rumah TK. Oh enggak, orang itu aja aku masih TK, kamu belum lahir. Kamu yang diceritain siapa ya? Ada orang suka sama kamu. Enggak. Aku ingat yang itu kan. Yuk, kamu ingat lagi deh, aku ingat itu kamu kok. Enggak, aku enggak ada memori. Aduh, bodoh banget. Disukain sama orang gila. Hanya mama ya, sumpah ya. Kalau mama enggak pernah lupa, ntar coba kita tanya ya. Enggak, enak aja enggak pernah. Tanya mama lu, enggak pernah. Orang gila aja suka sama gue. Kan dia gila anjir. Bodoh. Dia gila. Enggak, tapi aku enggak ada ingetan pernah disukain sama orang gila. Aku ingat. Kamu mimpi kali. Sumpah aku mimpi. Kan kamu mimpinya suka aneh-aneh. Enggak benar, aku ingat. Enggak deh. Oh, aku percaya banget sih. Tapi kita tuh enggak mirip ya. Kan kakak kemarin ketemu sama Kak Ayana kan. Terus aku kayak pas foto bareng,
Iya sih, kita ada beberapa fitur wajahnya yang mirip gitu. Aku ngerti sih kenapa orang bilang mirip. Tapi kenapa kalau misalnya sama Catherine foto berdua? Enggak ada mirip-miripnya gitu. Tapi semua teman aku yang di Jepang kalau aku kasih lihat foto Catherine, iya mirip kamu banget gitu. Kayaknya basa-basi deh. Gue rasa. Ngasih foto ya kan? Babi. Mirip kamu banget. Siapa sih? Jahat banget nih. Buka nih baju, ini baju gue kan. Dia, kenapa sih? Dia suka begitu. Suka takut ya. Fix basa-basi, ya kan? Orang cantikan aku. Screenshot dulu coba tuh. Kamu majuin dong biar... Ah gak mau, biar muka gue kelihatan gede. Ya, dari tadi aku di depan soalnya. Muka kamu boros banget sih, Dek. Ih! Gak kena, kenapa sih lumayan banget sih? Tapi ada hawanya. Ada kayak nafas-nafasnya gitu. Aduh. Kat kamu pernah dilabrak gak sih di sekolah? Pernah gak kamu dilabrak? Gak pernah. Pernah. Tapi gak dilabrak sih. Teman-teman aku pernah hanya ngelabrak. Aku pernah ngelabrak orang. Hebat gak? Takut, aku aja takut. Sekarang kalau inget-inget lagi, ih serem banget. Pas SD cara? Lagi. SD. Cara ngelabraknya mana? Bukan ngelabrak sih. Kamu ikutin teman kamu? Enggak, jadi waktu itu dia pas SD ngomongin kamu ya? Bukan, jadi aku punya teman namanya Komang. Kalau Komang nonton, maaf ya, namanya juga anak-anak, harap maklum. Ada cewek namanya Komang. Nah, Komang ini jadi dulu bangku kan, apa sih kalau anak SD tasnya kan taruh bangku kan. Itu di kelas berapa sabar? Kelas 4 SD. Anu di SD yang negeri kamu itu? Iya, dulu aku sekolah negeri. Namanya Komang, ada cewek. Terus Komang ini main sama teman-temannya. Karena jadi bangku aku tuh, bangku sekolah aku tuh dekat kaca, jendela. Nah, anak-anak tuh pada main di jendela itu. Jadi bangku kakak tuh diinjek-injek deh, dinaikin gitu. Ya kalau bangkunya doang sih masih ya udahlah ya. Ini ada tasnya juga. Tasnya taruhnya di meja ya. Jadi tasnya tuh ikut injek-injek. Marah dong aku, tas princessku. Tasku princess pink. Diinjek-injek terus tas teman. Jadi kan kalau dulu kan duduknya berdua-berdua kan. Tas temanku juga diinjek-injek. Tapi teman aku enggak berani ngomong, maksudnya kayak ih tasnya jadi kotor. Akhirnya aku, kamu, ngomongnya kamu. Kamu tadi yang naik-naik kan ke bangku aku. Itu bukan labrak sih. Tapi ya maksudnya kan nadanya begitu. Iya, tas, maksudnya kayak ya mau bercanda, pikir kayak gitu ya, harusnya dipikir gitu. Jadi rusak tasnya, mau ganti aku lah. Itu gitu doang sih, seingat aku ya. Terus dia nangis. Dia mungkin kaget karena kakak ngomongnya kan kenceng. Aku makin marah kalau gitu. Udah nginjek nangis loh. Ya, kalau dia emang agak jahat ya. Enggak, kalau aku waktu itu sebelnya karena tasnya injek-injek gitu. Terus dianya juga yang kayak hehehe. Enggak, orang mah maaf ya gitu ya. Dia yang kayak hehehe. Sebel banget jadinya. Kan orang jadi emosi ya. Soalnya aku sih udah waktu aku SD aku langsung sekolah swasta karena mamaku belajar dari kesalahan kakakku. Aku dulu negeri dibully. Sumpah yang nggak bully tuh jahat ya. Kalau aku sih marah. Tapi nggak, bukan bully, tapi bukan itu sih deh. Mereka nggak suka sama kamu. Iya sih. Ya kan, mereka nggak suka sama kamu. Jadi kalau kayak kamu nggak masuk tugasnya nggak dikasih tahu gitu kan. Oh kamu tahu? Aku mau marah sama orang yang perlu dimarahin. Nah kalau Catherine dari kecil dia galak. Beda sama aku kan yang baik hati. Aku orang yang gak bisa marah kecuali sama dokter gigiku tadi pagi. Dokter gigiku aku sebel banget sama dia. Gitu.
udah six pack. Batuk. Ya tahu sampai oh, kalian enggak tahu ya. Aku kemarin sindiku ketarik. Sini aku ketarik gara-gara aku batuk. Batuk itu sambil bungkuk. Hati-hati ya kalian yang lagi batuk. Jangan pernah sekali-kali batuk sambil. Harus gini. Gini terus harus gitu. Harus gitu. Kalau enggak ketarik sumpah aku sampai gitu. Untungnya tadi untungnya dipakai ini tuh plester panas. Pinter kan aku gak nyebut merek. Koyo. Malah dia. Aku udah bilang gak, aku udah gak nyebut merek. Dianya. Harusnya batuknya ditutup sih. Tapi gak apa-apa saudara. Kok di luar aku tutup kok. Kalau sama dia aja. Oh. Berbagi kita. 2 jam Steve. Kita udah 2 jam. Enggak 2 jam tuh dibikin video 2 jam. Kamu batuk. 2 jam gitu. Tiga. Jangan sedih mukanya. Kenapa sih? Aku lagi nahan batuk. Kamu jangan gitu dong. Aku gak sedih, aku lagi nahan batuk. Aduh, ada yang mudahnya. Atin bobo udah mau. Dia mah parah guys. Aku tuh kan pas awal kesini masih jam Jepang kan. Jam Jepang kan 2 jam lebih awal ya. Gila aku aja udah gini. Udah Dek tidur deh. Masih mau main Valorant. Kat, kamu pernah dimusuhin gak pas di sekolah? Aku gak mau ceritain. Kenapa? Udah muak. Muak sama orang. Tahu dia siapa. Tahu gak? Emang iya. Enggak. Kamu dulu di itu CBB. Iya, di CBB. Cibubur. Lah bukannya dulu teman kamu kayaknya banyak-banyak. Maksudnya biasa-biasa aja gitu. Enggak, tapi ada yang nyebelin banget satu orang. Enggak sejahat kayak pas aku dulu gitu. Karena aku yang jahat. Oh, karena kamu yang jahat. Enggak, aku dulu baik banget. Maksudnya dulu teman aku tuh banyak. Tapi banyaknya bukan karena kayak aku nyebelin, banyaknya kayak emang asik aja gue. Oke. Ya kalau udah tahu udahlah ya. Tahu enggak teman? Kan aku pernah cerita tentang orang ini di showroom. Terus kayak masuk ke Twitter gitu loh, masuk ke TikTok. Terus temen aku yang kayak beneran sekolah sama aku, sahabat aku, dia nemu. Dia ya nggak apa-apa lah. Terus dia tahu, terus dia tahu aku ngomongin siapa, terus dia kirim ini si ini ya kan. Iya. Oh, kirain si orangnya gitu. Enggak. Apa biar dia tahu gitu. Tapi aku dulu pas SMP pernah sempet ada masanya dibenci sama orang. Ingat gak? Yang dulu nah, kakak sempet dimusuhin. Terus tahu nggak? Kita dulu aku jadi pas SMP aku pindah swasta kan. Terus tapi swastanya tuh jadi SMP, SD, SMA jadi satu. Gitu terus Catherine di SD-nya, aku di SMP jadi beda gedung tapi kantinnya sama. Terus Catherine ketemu sama si anak-anak SMP. Kamu lupa ya? Lupa. Anak-anak SMP yang musuhin aku. Sama dia dong. Dia pada anak SD ya, dipelototin sama dia. Bener-bener gitu. Segini, tahu nggak mah aku tadi ketemu sama yang musuhin kakak sekolah, aku pototin gitu. Jago banget ya adek gue nih. Aku inget jangan sekali-sekali kalian berani tapi dulu kan sering banget melototin orang. Enggak, aku nggak suka langsung aku pototin nggak. Dia mah dulu judes banget semenjak masuk JKT aja. Enggak, waktu itu lagi di film apa tau nggak sih ada food court yang langitnya warna awan, kalian inget nggak? Dia suka melototin anak kecil yang nyebelin. Misalnya nih, kita lagi ngantri di supermarket ya, ngantri kasir di supermarket. So ada biasanya kan ada anak suka ngekngok. Nah, di sini kita pakai kata ngekngok. Kalian sudah tahu? Yang tadi ikut dari awal pasti sudah tahu. Ada anak nih ngekngok. Kan nyebelin ya, berisik. Tapi kan kalau aku ya udah namanya juga anak-anak kan. Dia dong sambil dorong apa tuh keranjang. Matanya kemana-kemana makin lama makin lama. Terus anaknya lagi ini mama bekerja langsung gitu, anaknya langsung gitu itu bekerja loh guys. Nggak, waktu itu pernah, gitu. Nggak tau nggak sih di mana ya, di mall yang food courtnya awan. Pim nggak sih, ada mall tapi tempat makannya di atas tuh atapnya awan. Atapnya bukan awan beneran tapi dicat awan. Di lukis awan, iya. Gitu. Ah, itu apa ya? Mall apa ya? Enggak tahu. Pim kayaknya guys. Ke mana sih? Ya aku mau Jakarta kok.
初めまして、兄弟で姉妹です。兄弟？姉妹かな。はい、ピュメカン。兄弟です。Nah, jadi ada anak kecil ya, umurnya seaku bentuknya. Oh, seumuran kamu? Seumuran, jadi waktu itu kayak aku 6 tahun. Tapi dia lebih cakep daripada gue, Kak. Kayak aku tuh waktu itu datang sama papa pakai baju rumah sama Mas Andrew, kayak kita makan yuk. Mahal sih makan aja tapi gitu. Tapi yang ini tuh dia kayak beneran pakai topi, pakai ini, kayak cakep banget gitu. Oh iya. Terus dia kayak gini ya kan. Gitu, nah kayak gue merasa dikucilkan sama dia. Oh, siapa nih? Rachel banget gitu ya. Rachel gitu. Oh, ini juga bahasa Kinarto ya. Siapa nih? Anak kampung gitu ya. Dilihatnya segitu ya. Terus aku merasa aku udah pesen makan nih sama papa. Pesen makan juga makan yang kayak yang murah gitu loh, bukan yang kayak mahal gitu. Di food court kan bisa milih kan, soalnya bisa milih. Udah duduk nih, dia kayak makin ketar ketir. Terus kayak sebel banget, sebel tau nggak makanannya nggak aku makan. Yang lain udah makan, papa sama saya kan makannya tuh dinikmati ya, jelas makannya. Tapi cepat juga gitu. Pelatihan dia pelatihan balik kan. Wah, ini orang belajar gila. Gue plototin banget kan. Lah, itu kakak lagi ngapain sih? Kakak enggak ikut. Enggak, kamu enggak ikut. Aku lupa kamu sama mama ngapain gitu. Aku plototin balik. Terus itu kayak itu kita 10 menit plototin. Sampai bapak kayak tim makan. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Lagi bertarung. Terus, kalau dia semakin kayak ini gitu-gitu aku kayak aku senyumin enggak? Gini kan, gue jahat banget, kenapa sih aku jahat banget? Tatap mata Oja. Tatap mata Antin. Plototin, dia juga makin plototin. Dia mulai tergerah, tergeser. Wah, kalah. Dia mulai gini kayak, Mama. Aku senyum. Ini abis kayak, aku plototin lagi. Abis itu dia bilang kayak, yang kedip kalah. Dia kayak gini, mau udah plototin sama mamanya. Aduh, ya udah sama mamanya. Sama mamanya tuh cuma kayak, ya udah. Misal kayak, senyumin, kalah. Nah, Catherine tuh dari kecil gitu. Iga wa de akaruku, hai shin. Eh, ya, apa ini? Mama. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Apa nih? Easy win for Atin emang gampang. By one sejak kecil. Emang dari kecil aku kompetitif berarti ya guys. Dia emang galak sih dari kecil. Oh, Tin kakakmu yang cowok anak motor ya? Dulu sih anak motor. Iya, sekarang anak jalu. Anak jajan melulu. Jajan melulu. Anak mobil. Mobil BMW panas. Sebel banget gue. Sudah berapa lama kalian berteman? 16 tahun. 15 guys, tahun. Jangan lupa lihat video cover aku ya di YouTube. Makasih. Apa? Keren. Minasan, Stevie no atarashii video cover YouTube de. Chotto. Mite kudasai. Arigatou gozaimasu. Chinami ni Sute P という username desu. Mite kudasai. Udah, tadi aku promosi deh, makasih. Udah aku like kok. Boong ya. Udah pakai akun adik kamu belum? Harus pakai akun sama orang kamu. Lah suaranya beda, tapi emang ya tau katanya kalau kayak kita lagi ngomong di bahasa lain tuh suaranya beda. Iya. Aku ngomong di bahasa Inggris tuh aku kalau ngomong di bahasa Inggris tuh lebih beda. Aku gak tau tapi lebih rendah atau tinggi. Nih, lagi minumnya. Kayaknya lebih rendah deh guys. Hah? Lebih rendah. Mas, ngomong di bahasa Inggris lebih rendah. Kak, itu kan aku yang ngomong nih. Headbang. Tadi nih. Kan aku kasih uang ke Om Tatang. Jadi itu basically uang aku. Ini boleh. Ah. Ya put aku mana tadi? Kakak. Kenapa? Oh iya, maaf ya. Maaf ah. Kalian ini nonton sambil ngapain guys? Sumpah please. Kamu mau minumin lagi gak? Enggak, aku ada sendiri.
kalian nggak gitu apa, dicek dulu, cek dulu masih ada gitu. Cari makanan kak? Cari makanan. Ada tuh kue, mau? Manis banget tapi sampai giung, mau? Yang itu yang coklat. Aduh! Did you just smack my desk? I did not actually. Yeah. Sendoknya udah kita pakai buat. One time. Udahlah, nggak apa-apa, tar cuci. Giung apa giung? Giung tuh manis. Yang sampai enak nggak? Giung tuh sampai enak. Sampai gitu dah. Enak bukan sih tuh. Tapi di endorse guys. Gimana Stevie rasanya? Aku di endorse tapi dia yang makan gitu sih. Jadi sayang adik, sayang adik, sayang adik. Giung manis banget tuh. Kenapa aku tinggal setengah gini kak? Siapa yang makan? Pasti makan. Kamu? Enggak, aku gak makan sebanyak ini. Aku makan cuma segini. Ya papa kali yang makan. Macam tadi papa lagi sakit gigi. Dia makan coklat gimana sih? Makanya kan tadi dia nitip obat kan. Terus kita biasanya pulang kan dia, biasanya kita kan pulang ya halo halo gitu. Papa aku kan orangnya gitu. Halo halo. Oh iya? Oh iya? Abis dari mana? Angelo dasar lah gitu kan. Tadi dia gini. Ada papa kan gitu kan. Ada gitu kan. Mirip gak? Aku udah mirip belum? Ada gitu. Papa gitu kan. Kalau papa tadi kita pulang papa begitu terus, "Eh, kenapa, Pa?" gitu. Mana obatnya tadi sini? Dia lagi sakit gigi. Kenapa, Pa? Kayaknya bolongnya di dalam deh. Kakak les Katolik. Abis itu pergi kakak fitting. Kamu ikut. Kenapa aku harus ikut sih? Buat body double. Apain aku pakai body double? Kalau kakak di Jepang bajunya perlu fitting. Misalnya fittingnya pakai badan kamu pun, biar desainer, biar orangnya tahu deh bedanya. Oh, bentar guys. Kenceng banget kamu mas. Eh, bisa bangun. Kenceng banget. Aduh, dimarahin mama. Jangan dia lagi atau ya. Bentar. Mama ngigmok. Mama ngigmok. Nah ini pokoknya gitu. Nah nanti, nah abis itu katanya aku pengen beli sisir. Pengen beli sisir di mall dekat situ. Terus katanya mama mau ada ngeliat apa gitu. Kayak apa nih namanya, apa sih nih yang ngomongnya tadi tuh. Terus aku besok ke dokter gigi. Enggak, tapi kayaknya om Tatang deh ngambilin. Mana dokternya? Jadi kecil amat sore. Ya ada mama aku, bentar ya.
Tin, hari Minggu puasa, Tin. Semangat ya. Nih. Jadi dia kayak but, buka but gitu. Bulan Sintiatan. Ada yang tahu Sintiatan enggak? Sintiatan tuh apa sih, desainer terkenal ya? Ini yang bikinin baju weddingnya Kak Jeje bukan sih? Kamu enggak tahu ya? Maaf ya. Punya aku. Enggak guys, itu punya aku, guys. Mohon maaf. Maaf ya, aku masih newbie. Aku masih newbie. No comment. No comment. Nah, tapi kan punya aku, guys. Punya aku, punya aku. Aku gak punya. Bodoh banget semua. Iya. Makan dulu. Siap tapi di denda nggak apa-apa, aku udah berat. Aku tapi baru tahu loh, kayak betul betul aneh. Nggak aman sih. Dia Catherine ya, nih. Jangan batuk-batukin ke aku, tapi dia sendiri gitu. Katin palanya ngeyok. Palanya ngeyok, apa ngeyok? Tuh ada yang ngambek tau. Sendoknya gak pakai yang... Jorok, Tin, jorok. Emang dia kalau ada aku... Aje emang, Catherine aje. Anak jorok. Dulu mereka sering ngomongin tau. Catherine mandi kayak gitu. Suruh aku mandi. Baik banget. Enggak, itu mereka gak mau ngeliat aku. Maksudnya, ngerti gak sih? Aku, dulu tuh aku nganggap, ini aku bener. Aku nganggap itu kan kayak bercanda ya, Kak. Atin udah mandi, suruh mandi gitu, ngerti gak sih, Kak? Maksudnya kayak mereka ada yang banyak yang ngatain aku gitu. Apa? Kayak misalnya kan aku dulu gak putih ya. Kayak dia ngatain aku kayak karena aku gak putih, dia suruh mandi gitu. Entah kalau aku lagi di showroom yang lain, aku suruh mandi karena mereka gak mau ngeliat aku, Kak. Jahat banget ya? Anjir, jahat sih. Kak, ngomongnya. Eh. Gak. Jahat sih, kenapa sih? Gak tau. Emangnya dengan mandi mengubah tone kulit? Enggak. Rasis. Rasis lo gitu. Rasis lo. Emang kenapa? Kalau gelap. Tapi ini dulu banget ya, maksudnya pertama-tama showroom itu loh. Aku dikatain suruh mandi gitu. Ada yang bercanda tapi ada yang kayak beneran ngebawa ini banget, sampai kayak aku ngeliat di komen, jangan showroom tuh diapa gitu ya. Di komennya tuh kayak ini, kayak bilang padahal ngadi-ngadi nih, padahal kayak kok dia disuruh mandi nggak mau ya, padahal kan kita semua tahu maksudnya tadi. Siapa tuh temenmu? Udah lama sih guys, tapi kayak siapa dia tuh? Tetep sebel aja sampe sekarang. Gak boleh tahu kayak gitu sih. Apalagi sama anak kecil. Sumpah, dia masih kecil banget tau, Kak. Masih umur 13-an gitu. Sekarang juga masih kok deh. Ya maksudnya lebih dewasa lah. Lebih bisa mikir kalau ada yang kayak hate atau gimana. Aku bisa kayak, siapa lah gitu. Kalau dulu kan aku bawa hati kayak sedih ya. Enggak lucu. Tapi kan gak semuanya juga begitu. Betul. Yang baik pertama tuh. Sama sebenarnya mandi tuh bercanda doang. Enggak. Bagaimana? Gemes. Iya. Tapi lumayan kan tuh, puzzle-nya sudah dirakit. Tuh terakit. Bahkan kita gak tahu itu yang mana. Ya ini bener apa enggak, tapi yang penting kita lem aja dulu.
Nah gitu aja sih. Udah gak ada minuman nih kan? Boleh kah? Ambil. Kan cuman aku hostnya kan. Host tuh gak bisa pergi dari taksonya sendiri. Matiin deh showroomnya. Sebel banget. Diam sini. Buat minum itu nih. Apa? Minum yang itu. Itu lagi. Aku enggak tahu nih, aku dulu barista. Emang iya? Enggak deh. Bohong. Percaya aja lu bocil. Tenang aja, ini air putih. Bukan marjan. Ini air putih. Oh, iya. Bukan sirup maksudnya. Ah, susah banget sih. Ah, kayak kakak udah gak bisa jadi idol. Capek. Ngomong apa aja harus disensor. Udah gak bisa aku. Gak apa-apa. Ini nih kayaknya nih. Tadi aku yang puzzle. Mau ngomong apa dek? Aku tuh jarang ngomong tau kok sekarang. Kalau sendiri baru sering ngomong. Kalau ya ada orangnya, ada temennya, aku jarang ngomong. Fantasifans gue dikit ya. Apapun sirupnya, ay gak boleh. Cishani dicepuin lu deh ntar ke Cishani. Namanya juga anak-anak. Aduh, capek banget. Ini kayaknya di sini deh. Dia. Sama makan ya. Bocil cepu menyerang tahu ini banyak banget sumpah yang cepu kak. Kayak misalnya aku gak sengaja sebut merek nih, mereka langsung kayak ngetek Cishani. So kayak apa sih, kalian tuh gak bisa kerja sama banget tuh. Pasti kalian dulu waktu SMP gak punya teman, karena kalau teman-teman lagi nyontek dikasih tahu sama guru. Bu, hari ini ada PR, Bu. Nah iya, tuh kayak gitu tuh. Tuh kalian tuh pasti yang kayak gitu. Nah, aku sebel banget nih kak, kalau kelar-kelar ya. Sabun. Tuh kan dia bisa sebenarnya nyanyi bahasa Jepang. Dek, lem, ayo kita lem. Update puzzle. Cepet, Dek. Apa sih? Dari yang bibir masukin ini. Sabar. Kebanyakan ya? Pelan-pelan. Bibirnya juga ini. Bibir. Udah. Kari ae nai koto nante saiki.
kura demo arunda kitto subete o yurushi aeru wake janai kara tada yasa i punyaku yang punya kamu lo punyaku yang punya aku lo punyaku tada yasashisa no hibi wo tsunai besok hari Sabtu kan kanjite shimatta no nara komiso ga dabawa kayak ini kayak gambar apa ya komiso ga dabawa deh nggak tahu maksudnya nore nai kara masih ada batuknya besok Minggu oh sekarang udah Sabtu maksudnya gitu ya sekarang udah jam 12 lewat soalnya kayaknya aku gak curiga di daerah sini atau gimana ya? Bukan sini ya? Enggak, bukan ya. SR sampai sahur. Ih, dijabanin loh sama dia. Sampai sahur loh. Jadi kamu udah lama gak SR ya? Gara-gara waktu itu Mas. Tapi gak kangen yang baik, bahan yang baik. Iya, kayak gitu kan cuman beberapa deh. Yang jahat mah. Gini aku cuma ngomong kayak gitu, kayak yang jahat aja. Yang baik kalian, aku sayangnya, aku cintai, aku cium kalau aku bisa ya. Mwah, kalian semua. Yang baik. Yang jahat, jangan berharap loh. Mana ya kalian ya? Ini warnanya apa nih? Ada pink. Ini yang kembang-kembang deh. Jangan-jangan Enggak sumpah. Enggak Enggak, kayaknya itu masih jauh deh, Kak. Ya enggak sih, bener enggak sih? Itu gambarnya kemana sih? Tadar, Kak cari. As, diem diem ya. Cari. Bentar ya guys, guys, boleh enggak aku mau ngabarin teman aku kalau aku mainnya ntar malam, boleh enggak? Kamu main deh ntar malam. Udah pasti. Nih, kasih lihat dong deh gambarnya kayak gimana. Yang ini. Siti. Nah, kayak gini nih. Betul banget tuh. Nah, gimana caranya? Ini bener kan ya, Mbak Sumpah? Nih, cari. Iya, kayaknya gue gak... Ah, look, ini seperti kepala. Banyak, Kak, di sini kepala, Kak. Bebek yang tadi kamu bilang. Mata ayo masuk. Itu apa sih? Mata ayo masuk. Apa? Enggak, ayo bertemu lagi. Artinya sih ayo bertemu lagi. Enggak, cuma maksudnya dari mana sih itu? Kalau video call aku ngomong mata ayo masuk. Oh. Kirain karena anime apa gitu jadi dia terkenal. Enggak tahu maksudnya. Enggak tahu. Kamu sukanya apa lagi sih, Dek? Kalau lagu Jepang. Unakura mus kamarete. Unakura panci. Cry baby ini. Ame ni omae wa ni agete. Kizuguchi ga kirei naru nante uso wo tsuku. いつも口喧嘩さえ
Update puzzle. Kok enggak bisa deh? Gaste. Bisa deh. Ambil lem. Tani haju kiaina. Kusari kita baton non yana. Aduh. Faze da. Yorokobi yori mo kokochi yo i. Kami sushi ni to hibite ingetin tahu kuni shita uchi okay shinaga re arata kao miatte wa dushaburi no yoru ni chikatari benji. Bukan ngelem, astagfirullah. Ngelem puzzle. Bisa? Enggak. Sumpah ini puzzle susah banget, apa sih? Sampai sebel. Siapa sih ini, beli di mana sih ini puzzle? Tapi emang ini sih bikin interesting nih, lu gak liat nih kita nih. Udah segini ya. Udah segini. Ini tuh lumayan banyak. Kalau kalian yang ini kalian nangis pasti. Aku percaya. Padahal Bapak yang disuruh kayak cipta dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal. Tuhan kita yang dikandung oleh Roh Kudus. Hah? Ini kandung. Yang disuruhnya dari Roh Kudus dan dari oleh perawan Maria yang merintas menderita sengsara pada pemerintahan Pontius Pilatus. Dari situ ia yang disalibkan, wafat, dan dimakamkan pada hari Pontius, ketika Pontius Pilatus. Hah? Apa sih itu? Udah. Percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Putranya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Yang menderita sengsara pada pemerintahan Pontius. Dari situ ia turun. Apa? Sih? Ini. Thank you Jesus. Aku lagi tiba-tiba guys bisa. Dari situ ia turun dan mengenangkan orang dan dari situ ia mengadili orang hidup dan orang yang hidup dan mati. Kapan dia turun ke buminya? Iya makanya ya gini. Dia meninggal dulu baru naik. Yang disalibkan, wafat dan dimakamkan pada hari ketiga dan naik di atas. Bangkit dari orang mati. Naik ke atas dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Kuasa dari situ ya. Akan menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya karena kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan. Emang iya pengampunan dosa. Astagfirullah. Yes, Katolik and Christian only. Enggak, ini Katolik, Enggak deh, orang Kristen enggak ada deh. Enggak ada, itu aku percaya. Pelajaran agama sambil menunggu sahur pertama. Salam toleransi. Ya, ambil lemnya deh. Kamu taruh jauh banget loh yang disuruh-suruh kan aku kakaknya. Pindah ke gak ada yang Kristen, Tina. Syahadat Katolik panjang ya. Ini bentuknya aneh sama aku, juga dulu pas ngakulinnya sambil ini, nangis. Ini aneh banget bentuknya. Kayak sayap ya aja. Ini kan orang bapaknya juga pertalang itu. Ini, Pegang. Ini. Najis lu. Yaudah kamu pegang ini. Ingetin sih. Ingat tapi Aka 3, 2, 1 Stefa Oh jadi Stefika.
mana jadi? Oke, udah. Oke. Susah deh kalau rekor bebeknya ujungnya keluar. Kamu taruh di sini nih, sini. Main puzzle, naikin dong nih. Musim tuh sendiri. Tada. Yang surga pencipta langit dan bumi dengan Yesus Kristus. Oh, Bapak kami ada di surga pencipta langit dan bumi. Aneh. Kan kalau doa ya, kan kadang-kadang kalau doa tuh. Tahu gak? Kemarin aku jadi inget kemarin kamu ngomong, kak, kamu kok lagi engine tuh. Jadi kalau misalnya di JKT sebelum show tuh pegangan tangan nih kayak gini. Terus kayak berdoa. Terus kayak apa kalo maksudnya? Briefing, hari briefing. Ini briefing lah gitu, kayak hari ini semangat ya. Jangan ada cedera atau apa kayak gitu lah. Jangan lupa lagu pas lagu ini kayak gini gitu kan. Terus apa deh? Katrinanya, kakak biasanya dulu kalau teater doanya apa gitu? Hah? Kalau kakak sih selalu salah aku sih selalu ya. Semoga lancar nggak ada cedera. Semoga lancar nggak ada cedera. Itu soalnya itu yang paling penting. Nggak ada cedera tuh paling penting. Cuma mestinya kalau cedera kan nanti next show-nya susah kan. Terus habis itu, oh gitu ya. Aku selalu doa Bapak kami, Kak. Jadi kalau misalnya udah over tour, JKT48. Maksudnya kayak gitu, aku lomba apa? Kalau lomba sih, aku doa Bapak kaminya kayak nge-rap katanya. Bapak kami udah suruhin makan orang-orang kayak gitu. Kayak biasanya sebelumnya song berdoa dulu kan. Oh iya memang kan cepet kan udah kayak udah interlude nih udah kayak nge-rap kayak gitu nyampe nggak ya kak gitu kayak gitu nyampe padahal kan sebenarnya nggak harus kayak gitu, maksudnya nggak diharuskan ya maksudnya semoga lancar nggak ada cedera misalnya gitu ya, semoga hafal gitu, semoga kalau salah nggak ketahuan gitu misalnya kan. Kayak gitu, doa kayak gitu aja gak apa-apa. Semua doa terdengar, walaupun rap ya. Betul banget. Jadi, Bapak gue udah suruh makan umur. Lucu banget tapi kemarin dia coba. Oh kakak gitu ya, aku selalu nge-rap kak doanya. Gimana lagi emang? Gimana sih kak? Aku kalau berdoa kayak biasa ya Tuhan. Kayak biasa ya Tuhan. Ya pokoknya kayak biasa ya Tuhan gitu. Ya pokoknya ini ya Tuhan amin gitu. Ya Tuhan. Pokoknya gitu deh amin. Tuhan udah tahu lah ya. Kamu udah baca hatiku. Oke deh. You know what I want lah ya. Dikit aku kayaknya bau-baunya akan menemukan pasal lah ini. Gitu kan. Bel, enggak bukan. Nggak, kayaknya ada something. Saya cari dulu yang jelek banget. Sebenernya ya apa lagi? Iya bener, saya kena bunuh. Itu kenapa sih, aku suka takut deh. Kali-kali tanya enggak ada puzzle kayak gini nih, coba lihat nih. Puzzle bentuknya begini. Sumpah. Banyak nah. Gerenjel-gerenjelnya tuh. Cari deh tuh. Puzzle bentuk banyak gerenjel-gerenjel kagak ada, sumpah guys. Bel banget loh aku. Tapi tetap kita lakukan. Pasti dia ada yang nyariin. Hah? Apa? Siapa?
Mama di rumah. Mama di rumah. Halu lo badi. Atiri, kenapa sih, Tim? Itu banget sih lo. Parah banget. Stevie, aku mau ngomong. Ngomong apa? Ngomong dong. Ngomong apa? Ngechat. Tadi kan ngechat nih. Kenapa sih, Dek? Suka begitu? Eh, ini bebeknya gimana gitu? Sabar, anak sabar, sayang Tuhan. Tapi di Jepang tidurnya jam berapa? Aku cepat, termasuk cepat kok. Jam 1 aku tidur. Karena aku biasanya kerja sampai jam 9. Itu aku ke mana ya kak? Ngerjain PR, belajar. Aku kak, setiap hari ya, ulangan. Apa deh? Aku sebalan gak ketemu. Gak jadi deh besok aja. Oke. Udah jadi fans Stevie dari 2002. 2002 aja JKT aja belum ada. 2002 aku masih belajar ngerangkak. Enggak nih? Belum lahir? Enggak, tahun 2000 lahir ini. Masih enggak selesai. Itu apa sih? Jangan dihituin dong, rusak-rusak adik-adik. Enggak. Bener dong, ah. Enggak, bukan itu. Cariin yang gitu dong. Nih, kamu cari yang warnanya mirip kayak gini. Ini gede banget mana? Gede banget, gede. Gede, gede banget. Eh. Jepang lagu apa yang lagi ngetren? Masabi. Apa ya sekarang? Masabi. Apa-apa? Oh iya. Itu sama Nathan. Kak sabar. Belum ketemu buktinya. Enggak sebelah. Enggak itu sebelah-sebelahnya, tapi sebelah kalau sebelah-sebelahnya ternyata dia kayak di sini atau di sini. Itu saja dia, ya kan? Iya. Simpen. Jepang lagi ngetren aku. Enggak. Jadi aku dimarahin lagi deh, bentar. Bentar lagi udahan ya, guys, mau main. Apa ya? Coba kita lihat nih lagu yang lagi ngetren di Jepang. Oh, temennya yang lagi ngetren lagunya Emer. Aimer. Emer, kamu tahu Emer? Aimer, tulisannya Aimer, tapi kalau orang Jepang ngomongnya Emer. Lagu baru, lagunya itu Kimetsu no Yaiba. Nandomo. Bukan. Kamu gak tahu dia lagunya? Tahu sih tadi. Tada soko ni sakin ka. Tada suko ni ai wo to shita. Gue gigit nih lama-lama, Kak. Kasyo ni kensho no suki o soete korogaru you ni kaze o kitte tsumasaku no tsuku tsuma tsuku. Apa ya? Aku gak tau deh. Ah, de. Dia memang itu kan? Oh. Itu udah ditemukan dari kemarin ya? Hah? Iya. Kuyong, datang sudah menemukan. Dia bisa mer. Ke atas. Nah, gitu. Tuh, gitu. Dilem dulu apa, Dek? Kan susah gak luarnya? Enggak. Jadi maksudnya tinggal cari gini-gini. Kayak gak nahan sih kamu tau. Nahan? Enggak. Dia cari yang tengah ini dulu nih. Biar kan lebih kuat. Yaudah, oke. Apa dia cari yang bentuk kayak begini nih. Perasaan tadi banyak nih bentuknya begini. Emang banyak kok. Yang warna biru ada merahnya. Ampun.
Bukan. Ada si merah ini nih. Dikit banget. Balik sini dong, udah.色とかすように金色の月を添えて待って、ちょっと待って、これ怪しくない？ちょっと待って、いや違うんだ、これなんだろう、転がるように風を切って強く強くなって。Kalau di Jepang suka nongkrong di mana, Step? Aku anak rumahan sih, tapi sekalinya pergi. Yes. Oh! Ketemu guys. Tada! Ketemu lagi. Belum enggak kelihatan ya? Lem deh, lem. Tadi katain lagi nih, Kak. Kita dimarahin lagi nih. Kenapa? Gimana sih kan suaranya harusnya kelihatan kalau ingin pasto. Yaudah, kita kanan seadanya ya. Itu Kak, ayo bunda. Sugoi katanya, ntar aku ambilin lem. Kamu pegang puzzle. Aku ambilin lem. Mana step? Tipsnya? Tipsnya? Tipsnya bahasa Jepang dong. Iya. Ngelem lagi guys, ngelem lagi. Tempat nongkrong yang lagi hits di Jepang apa? Tapi karena sekarang lagi musim sakura, semua orang pada ke sungai. Karena biasanya kayak di Megurogawa, Sungai Meguro, Sungai Kanda. Sebelah mana? Dari sini sampai sini. Oke. Sungai. Aduh, bentar. Kamu aja, kamu diem, aku yang gerakin. Sungai Meguro, Sungai Kanda, atau ke taman-taman. Karena mereka semua hanami, pengen hanami. Hanami itu piknik sambil lihat bunga sakura. Kasian ya sakura dilihatin jatuh lah. Hehe. Tapi mereka sambil mabok deh kalau orang Jepang, sambil minum osake. Iya benar. Makanya kebanyakan di situ tuh ditulisnya nggak boleh bawa mobil, karena kan kalau minum drinking. Rombanya ternyata Kak Suri. Apa? Rombanya. Taruh sini aja Kak, boleh nggak? Tolong. Gitu. Rombanya kan dulu. Jadi kadang kalau pas lagi hanamian lah kan, kalau aku kan nggak minum ya. Banyak orang, kalau orang Jepang kan mereka kan emang budayanya begitu kan. Udah, ini udah. Jadi ada kadang-kadang om-om yang mukanya udah merah gitu sambil hanamian. Sambil piknik lihat bunga sakura gitu mereka. Jadi pada nongkrongnya di bawah pohon sakura. Beban. Sakura kan beban. Itu Naruto dong. Sakuranya. Sabar. Mau kering. Yang lain. Entar enggak kuat. Enggak kuat. Enggak kuat menahan beban kehidupan sampai gini. Ada yang ini nih, Kak. Kayak pernah lihat deh. X member Jackie Party. Bukan. X janitor. Hah? X janitor. Apa tuh? X janitor. Apa sih? An. Kamu jangan memancing kesabaran Queen like showroom. Kamu nggak ngomong apa-apa. Kayaknya apa ya? Bentuknya gitu. Mana? Nggak yang tadi dulu mana? Masih belum kering. Apa sih? Aku mau lemin. Belum itu. Kering. Batu banget sih. Nah. Yaudah, mana yang lain apa? Untuk kayak begitu enggak. Kayaknya bukan sih. Itu kayaknya. Kita kan juga coba. Cari yang warnanya ungu, mana? Ada merahnya juga. Aduh. Kamu, aku udah jauh-jauhin. Kamu taruh bawah itunya. Sama siapa? Ini bener-bener.
cari yang guritanya, ada kayak gurita-gurita. Astaga Tuhan, aduh, ini daripada JLPT lebih susah dah bener. Aduh, kenapa sih? Pertanyaannya nggak ada nih ya. Ku jawab ya, nggak ada. Di Jepang ada cimol nggak? Nggak ada. Kalau ada aku pasti langganan deh. Biaya hidup di Jepang mahal. Semuanya serba 3 kali lipat dari Indonesia. Jadi kamu expensive tuh. Kelihatannya ekspresif di sana, maksudnya kayak di sana tuh biasa deh kayak gitu. Misalnya makan keluar harga segini, ya itu harga normalnya segitu gitu. Katanya lagi makan ya, lagi pak main puzzle. Thrift shop di Jepang di mana Kastef? Itu ada satu daerah yang isinya tuh banyak thrift shop, tapi namanya apa ya aku lupa. Tapi lumayan jauh, mesti lumayan jauh sih dari Tokyo tuh kayak 40 menit gitu loh naik kereta, aku lupa namanya apa. Cuman menurut aku di Shibuya Harajuku juga ada kok thrift shop. Tapi ya memang beberapa aja adanya, bukan. Udah, itu udah deh. Bukan, mesti banyak gitu, enggak, beberapa ada. Itu kan pernah ketemu Jerome gak sih? Pernah, kok aku pernah konten bareng. Tapi aku emang konten barengnya di channelnya Jerome. Atin lebih milih tinggal di Bali atau Jepang tuh katanya. Kayaknya dia Jepang deh. Nggak kuat panas dia. 2 hari di Bali aja. Gitu. Tapi kan ya Jepang juga sama sih, musim panasnya panas. Udah bisa. Sini rasanya. Udah kering. Yang mana nih? Ini. Dari ujung ke ujung mana? Dua-duanya. Mana? Oke. Okay. Tadi guys. Atas ke atasin dong biar kelihatan kamu nembak. Nah tuh lagi di. Lagi dipersatukan. Banyak labnya bagian mana sebenarnya? Bentar ya, ngelab time tuh kata ngelab mana bagian sini, naikin bagian di sana, naikin berapa dah? Ih kok udah nggak banyak sih kayak yang gitu loh, kamu ngerti kan maksudnya? Gitu. Nah, dah naikin. Melayot. Atin terlihat mau turun. Dia tuh enggak tidur jam segini. Dia tidurnya malam. Aku pengen main game sekarang misalnya. Domelin mama lu deh, bener dah. Ya kalau lu yang ngomong sih domelin. Ntar mama keluar. Yang bisik. Tawanya tahan, tawanya. Ici ya besok pada mulai ini. Minggu, mereka minggu ini puasa. Gimana
kita belum jadi fox ya, baru jadi luar. Kalau itu emang begitu deh, kerjainnya dari luarnya dulu. Ini kan bulat bener ya kak? Iya. Eh, puzzle biasa pun harus kerjainnya dari luar dulu deh. Emang that's just the rules. Ini kali deh. Oh my god, oh my god, did I just? Bertambah. Coba di kasih lihat ya. Bisa bisa tampan enggak? Tampan tangan bertunduk ya. Enggak, buka dulu, buka. Tari bangke. Pelan-pelan. Kamu di. Pelan-pelan. Ini dua nih. And then they meet and then they di sini, dalam dulu mana dalam? Susah banget ya rutenya. Oke oke oke, ini juga iya oke oke, make it biar kelihatan. Hehehe. Dirakit Om Tatang sudah menjadi tuh. Om Tatang jago banget. Om Tatang jago loh. Iya kak, gitu caranya kak. Di belah sini ya, ini oranye semua nih. Cari yang oranye semua. Oranye yang dikit tau, sumpah gak bohong. Cari yang orange tapi yang ini taruh mana ya, by the way. Enggak, bukan salah yang nge-give-nya. Apa sih? Beneran udah susah banget. Gak jadinya sebel. Gemes gitu deh. Kok dia merasa bersalah nge-give-nya gimana? Kita yang bodoh. Tuh aja tuh yang otaknya gak nyampe gitu kali ya deh. Ngomongnya. Ada orang yang nonton disini. Ada. Besok lagi gift puzzle yang lebih susah lagi ya. Jadinya aku Kininaru dah yo. Kininaru. Kininaru, Kininaru. Hah? Ada lagu gitu. Oh, tahu. Apa tuh? Kininaru, Kininaru. Lagunya Naruto ya? Bukan itu nih. Hah? Kok itu kayak lagunya itu sih? Warerubodo aishitemo samuna ichi wa tsutawaranai. Aku gak tau lagi tuh. Your Line April Naruto, itu kok Bluebird gak sih? Goose House Step masa gak tau. Goose House itu kan mereka bukannya cover lagu aja. Hikaru Bara
Hikaru Nara. Oh, Goose House tuh ngeluarin lagu ya? Nggak tahu sih aku. Guys, aku 5 menit lagi ya. Dia mau main game tuh guys. Omelin deh. Capek ngomelin deh. Jangan main game. Game mulu loh. Ntar lo liat lo pulang ke Jepang. Gak ada yang nemenin tidur. Gak bisa ditemenin juga. Pulang dari Bali, aku takut. Kak temenin aku hapus makeup. Aku takut. Kamu bilang dong. Oh. Eh, katanya mau ceritain cerita serem. Udah malam lagi kan rencananya pagi. Kemarin semalam aku bilang mau ceritain cerita serem enggak gitu. Jangan gitu dong kak, aku tidurnya gak deket tembok gitu. Gara-gara aku tidurnya di samping tembok, kalau dia ke samping kolong. Takut diginiin kali ya. Aku tidur jangan deh besok aja gitu. Yaudah lah, lanjut besoknya nih. Puzzle-nya suruh om tatang aja deh. Udah jadi segini. At least kita udah taruhin sini, pelan-pelan. Ini tadi kuping enggak sini. Katukan ah. Yang enggak. Oh ini si rusak tadi mah. Yang bentuk kayak rusak. Bukan dong. Wait, I just wanna see. Let me see. Ini rusaknya rusak.難しいなの？でも本当に意味わかんないんですけど、これパズルってなんで？まあいいや明日にしよう。Besok aja. Lain lelah, Catherine ngekno. Follow aja Tin tuh deh sana. Jangan follow tuh. Hati-hati ya. Aku sih tidur. Katanya besok. Besok kamu belum pagi. Malam. Boleh. Tin cerita, Tin. Mau diceritain? Jadi ceritanya awalnya tuh. Jangan deh, ntar ngekmok dia. Ide 4.000 loh yang nonton. Makin banyak sih. Makin malam makin banyak. Makin makin malam makin dikit ya. Pada ngantuk tidur. Dia nyentuh loh. Sakit banget aku. Astagfirullah. Dek, kayaknya kalau kakakmu bukan aku. Aduh. Kayaknya kalau kakakmu efek samping lem. Kakakmu bukan aku kayaknya. Ini deh, udah kamu. Coba bentar aku melihat kalau ada curtain bang. Ih, najok. Kayak aku nih, kayak aku gini. Kayak aku, kayak aku.
Curtain bang itu apa maksudnya? Belah tengah. Iya. Dia jelek. Enggak, tapi ini bagus kan? Ada. Yang ini bagus. Yang ini bagus. Yang ini karena nggak dicetak ke samping arahnya. Ini sempel banget gue. Cocok ya. Yang ini ya, bagus, main hairdo-hairdo. Sebab yang ini bagus nih arahnya. Yang ini aja jelek. Kenapa gitu? Karena belum cocok. Tuh, yang ini bagus kak, gila. Ya. Tinggal yang itu? Ya. Aduh, capek. Bagus kalau acak katanya. Coba ya aku. Aku arahnya aku kanan. Siapa yang setuju Catherine di Bonnie? Siapa yang setuju Catherine di Bonnie dua? Sebelum aku kalau kayak kamu begini. Kud deh. Banyak deh emang enak tuh. Banyak yang minta. YG Entertainment announced that Blackpink will be having comeback next month. Oh my god, Blackpink. Oh, mau bikin lagu baru katanya. Ready to Love ya. Apa judulnya? Ready to Love. Emang kan kasih pilih. Yaudah lah, abis ini tidur gini. Jadi, apa sebaiknya sikat gigi yuk, bobok. Ya, mau main. Sikat gigi dulu, abis itu main deh, terserah deh. Nah, itu gampang, udah bisa sendiri. Ya, sikat gigi mama, sikat gigi kakak ada di kamar mandi mama lagi. Aku mendapat aku vision di otak. Aku mendapat vision di otak aku tiba-tiba. Kenapa? Kalau tiba-tiba ada kayak ini nyatu gitu loh. Anjir. Apaan? Ada puzzle nih. Aku lupa yang mana. Mana mah ini? Vision di otak aku. Ya udah jam 1 loh. Udah guys. Oh ya, podium. Udah sana kamu tuh gitu lah. Podium tuh emang momen private aku. Oh gitu. Ya. Betin sendiri ya, kan kalian gak manja. Deh, aku tidak gigi kemarin deh. Bukan punya aku. Hah? Bukan punya aku. Sebenernya siapa? Ambil lagi sih kak, kenapa sih? Aku aja sikat gigi, ada dua. Oh ternyata kamu yang suka ngabisin stok. Ada satu sama sini. Halo, kalian kangen gak sama aku? Aku bacain podiumnya, aku mau main. Nomor 1 ada kak kapten, keren banget kak kapten bisa nomor 1, oh my god. Nomor 2 ada kak chicken nugget ayangku, ayangku, oh my god kak chicken nugget so cool. Nomor 3 ada kak Dipa, terima kasih banget Dipa. Nomor 4 ada kak dikdukdir, terima kasih kak dikdukdir untuk puzzle-nya juga. Nomor 7 ada kak Seven Adri, oh my god ini dia yang paling keren nih. Nomor 9 nomor 6 ada kak Danar, halo kak Danar. Nomor 7 Kak Bagus Saputra, oh my god Kak Bagus, nama kamu bagus banget. Nomor 8 ada Kak Sakti Bing Set. Set mulu lu. Dia emang suka, gak boleh set. Orang tuh ya kalau namanya set, itu ntar dideketin sama setan. Soalnya kan setan. Oh ya, betul. Nomor 9 ada Kak Niko, nomor 10 ada Kak B. Nomor 11 ada Kak Ananta, nomor 12 ada Kak Alma. Nomor 13 ada Kak Anggi Wirza. Semua terima kasih banyak untuk hari ini. Ya guys ya. Sini deh. Kayak itu kusegi mama tau. Hah? Yang bener. Warna hijau kan? Warna oren. Iya warna oren. Deh katanya kamu gak tau ini sirih siapa. Ya, iya. Kayaknya sikat gigi aku yang hijau deh. Sikat gigi kamu? Iya. Kenapa kamu pakai yang oren? Iya kan yang aku bawa dari Jepang aku taruh di... Yang aku bawa dari Jepang aku taruh di kamar mandi mama. Terus aku ngambil dong yang di kamar mandi sini. Ini sikat gigi mama ya? Ntar dua itu deh. Atau warna biru. Udah bucin aku kelihatan. Kak ini Ibon yang tuh kayak Ibon bisa buat slime gak sih?
Kan sama-sama gelo. Iya makanya. Gak tau gak, aku pernah, kak, jadi gini, kan aku gak punya sikat gigi ya. Aku punya feeling sikat gigi aku tuh, aku punya warna pink. Itu kayak kalau aku belum pakai itu udah basah. Ya kan? Terus kan, aku ganti ya. Aku ganti sikat gigi jadi warna ungu. Nah, sikat gigi yang warna ungu ini kayak all fresh nih gitu kan. Gue besok yang ngeliat mama gue segini di kamar. Tangan di kotak lo. Dadah semuanya. Kenapa sih kan gigi di Indonesia gede-gede semua? Karena giginya batok-batok. Sumpah, gede-gede banget sih. Gue sama cerat. Enggak, ini enggak. Tangan aku basah, aku giniin. Enggak. Enggak. Kok tuh gede-gede banget sih? Enggak. Tadi kamu menjilat pipiku aja, aku enggak ngomong apa-apa. Enggak, dia ada handphone aja tiba-tiba. Enggak kak, soalnya orang Indonesia makanannya kan lebih berat. Dokter gigi. Lo dokter gigi. Siapa ya aku mau ngomong. Dari tadi kayaknya ini udah mau ditutup. Kak Niko lu. Pancan aja gak jadi-jadian. Gak jadi-jadian maksudnya apa? Ini cuma dia yang ngerti. Aku mau lihat reaksi Kak Niko. Assess time yuk. Assess time. Screenshot. Ya, lipstick udah hilang. Abis mandi, abis sikat gigi. Dia lu sikat gigi lo ya, awas lo ya. Gigit abis. Screenshot. Mau apa gayanya? Gitu. Melotot yang gaya aku melotot punya. Enggak banget sih, Dik. Kayak ada nafas-nafasnya gitu. Lalu dengar nafas gue aja gitu, kak. Gue dibatukin. Gede-gede banget tuh keluar semua. Enggak. Tapi ya kalau sama saudara tuh hari ini sudah. Dadah dong. Kita dadah. Itu apa? Nonton di sore. Itu apa sih? Jadi pada bye-bye tuh nih. Bye-bye. Kalian gak mau ketemu sama aku lagi sih? Kok kalian yang ngusir? Dadah, dadah. Aku sering bercanda gini tuh. Sering bercanda apa? Iya. Rombot, silah kematian. Iya. Aku bobo ya. Kamu jangan main malam-malam.